Nah, hai, di video kali ini gue akan bahas gimana sih, ini apaan sih? Tiba-tiba, kan kita udah belajar news nih. Price nih. Nah, news itu apaan? Jadi news itu ada, tergantung broker sih. Kalau brokernya oke banget, ya kayak gini. Jadi dia newsnya lo gak usah ngecek-ngecek dari berita-berita yang lain gitu. Biasanya dia udah ada timnya, dan bisa timnya itu masukin artikel-artikel atau berita-berita ke dalam software-nya di sini. Dan jadi ya intinya lo kalau gak usah lihat kanan-kiri, lu buka ini ya udah ada chartnya, udah ada beritanya, kayak gitu intinya. Dan beritanya ya cukup ini ya, cukup update ya. Sekarang kan tanggal 07 Mei. Nah ini kan 09 nih. Nah jadi cukup update sih menurut gue. Dulu-dulu sih gak terlalu update. Dulu-dulu tuh kayak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Nah sekarang udah lumayan update. Nah jadi lu bisa ngecek-cek nih. Nah, tujuannya berita apa sih? Kan lu sebagai investor ya, atau sebagai trader. Berarti kan lu berharap perusahaan itu akan memiliki potensi untuk naik gitu ya. Jadi, berita ini bisa dijadiin bahan pertimbangan. Biasanya ini orang-orang yang fundamental gitu. Tipe-tipe investor mikirnya dari sini, dari berita. Baru mereka ke chart. Oke? Nanti gue jelasin apa sih fundamental, apa itu technical. Tapi itu di topik aja, jadi gue jelasin introduction aja dulu coy, biar lo gak berat-berat banget, oke? Okay? Nah, kan gue udah jelasin price, news, chart, nah daily, itu apa sih? Nah, daily, week, ini ada kan ada daily, weekly, monthly gitu ya. Ini harian, mingguan, bulanan. Nah, ini adalah history transaksi dalam satu hari ini, yang terjual tuh sekian lot. Oke, dalam 2 hari yang lalu terjual sekian lot, kayak gitu. Dalam 1 bulan, dalam 1 minggu nih terjual segini. Pokoknya ada transaksi lah 10 juta lot gitu. Nah, monthly-nya kayak gini. Oke. Nah, sekarang lihat financial. Financial adalah laporan keuangan. Jadi kan lo itu sebagai investor, gue jelasin lagi, investor atau trader gitu ya. Kalau gue sih trader ya, tapi bagi investor atau trader kan pola pikirnya ya gue mau mentransaksikan di perusahaan atau suatu barang yang prospeknya bagus gitu kan. Nah, financial ini akan menunjukkan laporan keuangannya, berarti lu tahu prospek ini perusahaan bagus nggak ke depannya gitu, cash flow-nya gimana. Biasanya laporan keuangan itu ada 4 kali ya, kan bisa dijelasin quarter itu kan 3 ya, 12 setahun kan ada 12 bulan, 12 bagi 3 kan 4 sampai sekarang ya. Nah, jadi ada 4 nih, tapi berhubung 2020 belum ada laporan keuangan, jadi kita lihatnya yang 2019-nya aja, nih laporan keuangannya. Nah, EBIT, EPS, PER, blablabla, ini ntar gue jelasin di materi topik aja, soalnya ini perkenalan. Kalau gue jelasin, ntar lu bakal berbusa atau lu gak ngerti dan bakal leave channel ini, oke? Okay? Nah, yang gue kelarin yang ini dulu aja, yang ini gak usah lu mesti tahu, ini tuh gak usah, gak penting-penting amat. Terus, nah yang ini nih forumnya, yang gini gue bilang yang lu bisa ngebacot-bacot ini. Ya lu bisa sih ngebacot bebas. Nah, bacotnya yang ini nih, jadi nempel gitu loh. Oke, okay. Nah di next part gue akan jelasin indeksnya yang mana, indeks itu yang IHSG-SG lebih lanjut kayak gimana, watchlist itu apaan. Oke, okay. Jadi stay tune terus, dadah!